Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di dekat tanaman melon Golden Alisa. Pada hari ini tanaman melon ini berumur 34 hari setelah tanam. Kita lihat secara menyeluruh semua pohon sudah mencapai ujung lanjaran, bahkan sudah lebih. Jadi lanjaran sudah tertutup oleh daun hampir tidak kelihatan lanjarannya Coba kita lihat lebih dekat di usia ke 34 hari setelah tanam kondisinya sudah seperti apa buahnya Ini kita ambil yang mudah dekat dengan jalan jadi sebagai contoh di usia ke 34 dari selatan 6 ukuran buah sekitar hampir 1 kg Ada yang di atasnya ini, ada yang di bawahnya ini Jadi saling menyusul satu sama lain Seperti yang sudah pernah saya uraikan Jadi melon ini kalau boleh kita ibaratkan mirip seperti balon Jadi kalau kita ingin balonnya besar Maka kita desain atau kita upayakan melon ini menjadi balon besar Artinya apa? Di umur ke 34, ukurannya sudah sebesar ini. Jadi bisa kita bayangkan di umur ke 45 atau 10 hari lagi sudah sebesar apa? Kemudian dari 45 ke 55 masih bertambah lebih besar lagi. Bayangkan jika di umur ke, 30, eh, ke 45, buahnya baru seukuran ini misalnya. Tentu saja akan berbeda nanti hasil akhirnya. Jadi intinya adalah kalau kita ingin tanaman melon kita khususnya melon golden ini buahnya benar-benar besar dan merata. Kita upayakan setidaknya di umur ke-34 ukuran buahnya sudah seperti ini. Jadi lebih cepat besar, lebih baik karena nanti dia akan benar-benar mencapai ukuran maksimal. Dan juga disesuaikan dengan kondisi tanaman. Kalau tanamannya bagus seperti ini ini bisa dibuahkan lebih dari satu. Kebetulan ini yang sebelah mati pupus kemarin jadi sudah dipangkas, jadi tinggal satu sambil kita tunggu nanti buah yang kedua e, di atas. Karena ini e, sangat disayangkan kalau buahnya hanya satu dan nanti ukurannya akan terlalu besar. Jadi kalau nanti muncul e, buah yang di atas kita rawat untuk. E, Menyeimbangkan buah ini, biar tidak terlalu besar. Jadi, rencananya ini nanti dibuahkan rata-rata eh, satu buah per batang, jadi atau dua buah per pohon. Ya, mungkin ada beberapa yang tiga, tergantung kondisi tanamannya, memungkinkan atau tidak, untuk menghasilkan eh, tanaman yang... Bagus, seperti ini, e, menurut saya, tanaman ini kita usahakan e, sehat atau subur dari awal. Jadi, mulai dari tahap awal pertumbuhan memang sudah terlihat e, subur. Namun, untuk pupuk, e, kita harus menggunakan pupuk yang berimbang. Kalau menurut saya, jadi gemuk, jangan asal gemuk. Kalau misalnya gemuk, kebanyakan unsur N, maka e, buahnya sulit. Jadi biasanya banyak basang, kemudian pohon juga rawan layu. Jadi kalau kita mau memberikan pupuk yang banyak itu lihat-lihat kondisi dulu, misalnya terkait dengan cuaca juga. Kalau misalnya habis diberikan pupuk yang banyak, kemudian turun hujan yang sangat lebat, maka itu biasanya kalau pada tahap pembungaan itu buahnya sulit jadi atau mudah basang. Jadi kita usahakan pupuk yang kita berikan itu berimbang antara unsur-unsur P antara N, P dan juga K. Jadi kalau saya terbiasa mulai awalnya saya gunakan pupuk berimbang NPK Yara Mila Unik, kemudian sambil dipantau pertumbuhannya kalau misalnya kurang P baru saya berikan saya tambahkan pupuk unsur P. Itu bisa terlihat misalnya warna daunnya hijau muda kurang gelap. Jadi saya tambahkan uh, unsur P. Karena biasanya unsur P ini yang paling sulit diserap tanaman. Jadi walaupun kita sediakan banyak, terkadang uh, yang diserap hanya sedikit ini menurut saya. Makanya unsur P ini yang menjadi perhatian khusus. Kalau N lebih mudah ya. Sekali kita kasih yang banyak, dia akan terserap banyak. Tapi kalau P belum tentu. Jadi kita kontrol terus tanaman kita kekurangan P apa tidak kalau walaupun pupuk yang kita berikan berimbang eh, pada saat tertentu tetap kita tambahkan unsur P jadi intinya adalah untuk pertumbuhan tanaman dan untuk pembesaran buah yang menentukan besar itu kalau menurut saya unsurnya harus N jadi bagaimanapun unsur N ini diperlukan namun jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak eh, pohon mudah layu Kemudian jadi lihat lihat kondisi. Kemudian unsur P kalau tanaman terlalu subur tapi kekurangan unsur P hanya kebanyakan N, maka buahnya sulit sulit untuk jadi karena P ini yang merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Kemudian P juga yang e, menguatkan tanaman jadi dia lebih tahan dari serangan penyakit, e, daun terlihat e, tebal, hijau itu unsur P, jadi antara N dan P sama-sama penting. Kalau kekurangan N, terus e, terlalu banyak P, itu juga pertumbuhan tidak bagus. Tanaman cenderung cepat berbunga, cepat berbuah, dan cepat tua. Jadi ukurannya nanti tidak maksimal, tidak bisa besar. Jadi antara N dan P itu sama-sama penting. Begitu juga dengan K, K juga tidak kalah penting untuk e, menjaga kualitas buah. Dan untuk melon golden ini, rencananya akan saya rawat dua buah per pohon, karena ini di pohonnya dicabangkan jadi satu, satu buah per batang, per lanjaran atau ajir. Ini satu buah, karena itu lebih aman menurut saya. Jadi, jika hanya satu buah per batang seperti ini, misalnya sini, satu di sana, satu itu lebih menjamin. Buahnya ukuran besar daripada kita buahkan tiga atau empat. Kalau tiga atau empat kita masih spekulasi. Terkadang bisa besar, terkadang tidak maksimal. Tapi kalau dua lihat dengan kondisi tanam seperti ini yakin akan besarnya bisa optimal. Bagi yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe dulu karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus tanaman melon saya ini sampai panen Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka Anda juga berkesempatan tergabung di dalam grup WA Petani Maju Official jadi yang sementara ini berisikan petani-petani melon dan semangka dari berbagai daerah di Indonesia jadi kita bisa saling bertukar informasi bertukar pendapat sesama petani Melon dan semangka jadi, lain orang atau lain petani, lain lingkungannya, lain daerahnya, beda-beda juga pengalamannya, jadi bisa saling berbagi pengalaman untuk kemajuan bersama. Ada pun pekerjaan untuk hari ini adalah e, masih melanjutkan pekerjaan kemarin, yaitu menggantung buah. Ada juga yang masih pemangkasan ranting-ranting, sebagian ada yang belum selesai. Coba kita lihat buah yang sudah digantung hampir sama dengan yang tadi. Jadi, karena kondisi tanaman itu berbeda-beda, jadi kalau bisa, ini kalau bisa kita usahakan buah itu seimbang antara. E, kiri dan kanan atau seandainya beda pun tidak terlalu jauh ini bagus untuk Perkembangan jadi nanti pas tua besarnya itu bisa seimbang misalnya 3 kilo sama-sama 3 kilo terus Seperti ini juga eh, Seimbang Ini ada tiga ini Satu dua kemudian yang sebelah sana sudah agak besar Kalau terlalu jumlah, misalnya ini sini sudah besar, yang sana kecil, nanti sampai tua pun besarnya enggak nggak sama. Ya tapi tergantung kondisi. Kalau nggak ada pilihan lagi, eh, tidak masalah daripada misalnya satu yang terlalu besar, eh, dua walaupun tidak sama. Tapi kalau bisa, misalnya pilihannya banyak buahnya itu banyak pilihannya, kita pilih yang ukurannya seimbang. Baiklah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.